dalam perkara dugaan korupsi penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2014 sampai dengan 2017. KPK telah menyelesaikan penyidikan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan data sehingga telah dipenuhi bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020 dan menetapkan TSK SWM sebagai tersangka. Inilah salah satu kelemahan kalau kita melakukan OTT. OTT itu kita punya batas waktu hanya 60 hari. Ya, kemarin-kemarin ketika kita sudah melakukan penahanan orang, maka segera mungkin berkasnya di perkara diselesaikan. Nah, pada saat itu sebenarnya masih banyak bahan-bahan yang bisa dikembangkan untuk dilihat perkaranya apa. Apakah dalam hal pengadaan barang dan jasa atau dalam hal apa. Nah, akhirnya ditemukan juga, ya ini cukup signifikan, yaitu 9,5 miliar rupiah yang setelah disita dari perkara yang kedua. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.